Mati kau. Langsung triple kill coy. Ada satu. Langsung aja gue langsung ngeratain nih. 3 kill langsung. Buset, mantep banget guys. Enak banget sih. Tuh. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up my bro? Wow, skin legendary terbaru, men. Wow. Karakter terbaru ini sangatlah memukau, my bro ya. Gila, men. Legendary mantare terbaru, my bro. Gila. Ini favorit kalian, ma bro, favorit kalian. Ngerti, ma bro. Bagus ya, asli loh. Keren, ma bro. Cakep banget ya. Mantarai, mantarai. Apa ya? Temanya kayak Avatar 2 banget ini. Ya. Yeah. Mantap. Animasi sangat keren sekali, ma bro ya. Dan kita bisa customize nih, ma bro. Nih, kita kasih kacamata tuh. Nah, ada kacamatanya, men. Nih, keren sekali. Wah, gokil sih, ma bro ya. Mantare. Sudah lengkap, ada legendnya. Yang belum ada legendnya ini Arteri, ma bro ya. Aduh, emang harus kita tunggu sih. Gak tahu sampai kapan ya. Karena favorit gue itu ya salah satunya Arteri kan dari dulu, ma bro. Kalian tahu juga. Dan kita kedatangan skin legend dari pistol juga nih, ma bro. Wah, gokil banget sih ini. Ini pistol bisa akimbo, ma bro. Dan pelurunya banyak banget ya, sampai ratusan nih kalau pakai attachment magazine ya, ma bro. Nah, ini pas nggak pakai akimbo pun ini si pistol nol recoil asli. Wah, gokil banget sih, ma bro ya. Parah ya, ma bro. Wah, langsung kita tes ke training mode aja, ma bro. Let's go. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, ma bro, untuk kalian yang pengen top up CP untuk gacha, langsung aja ke website gua, ma bro, www.odzstore.com, atau kalian bisa klik linknya di deskripsi di bawah ini, ma bro ya. Dan untuk kalian yang pengen beli akun Sultan CODM dengan harga terjangkau, ma bro ya, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in, ma bro. Di sana ada pilihan banyak sekali akun. Oke, yo, let's go. Ya, ma bro, gua ada di training mode. Lihatlah ini, ma bro, gua inspect mantap banget, bro. Gokil gak sih? Wah, langsung aja nih, ma bro, gue tes ya. Mantap. Bro, recoilnya parah banget. Ini pistol no recoil, bro. Asli. Wih, buat jauh ini nyampe, cuy. Sumpah, ini pistol range-nya kacau, Ben. Ya. Tuh, ya. Recoilnya tuh bisa ditahan. Terus. Gak kayak pistol-pistol lain. Dan auto lagi ya kan. Mantep banget sih, ma bro. Rasanya udah kayak SMG. Pelurunya pun bisa sampai 80, ma bro. Ini pelurunya 80, ma bro. Kalau kalian pakai attachment nambah pelurunya. Wah, gokil. Jadi ya bisa diatur seperti ini. Nanti gue kasih tahu gun smith atau attachmentnya. Atau kalian bisa yang tak gitu, ma bro. Ya. Jadi bisa auto, bisa nggak auto. Jadi terserah kalian pilih yang mana. Kalau gue sih auto ya kan. Ini mantep banget sih. Misalnya kita habis ngebunuh musuh, set, pelurunya habis ya kan. Kita langsung bisa bunuh mereka dengan pistol ini dengan sangat cepat tanpa perlu rip M. Biasanya kalau pistol tuh kita suka rip M tuh ya. Nah, kalau ini tuh auto, men. Dan tersedia juga versi akimbonya, ma bro. Wow, gokil ya. Lihat ya. Wah, mantep banget ya. Ih, asli loh. Keren sih ini. Nah, kayak gitu tuh, ma bro ya. Mantep banget gak sih? What do you think, ma bro? Dengan pistol ini, gue sih demen ya sama pistol ini. Ini akan menjadi best pistol di Call of Duty Mobile. Menurut gue emang best pistol sih ini. Fix banget, ma bro. Kacau, bro. Oke lah, langsung aja, ma bro. Daripada lama-lama, kita review ke ranked sekarang juga. Alright, ma bro. Makarov di sini kita lihat, ma bro.
bagaimana rasanya menggunakan Makarov ini. Ini bakal OP banget sih, bro. Best handgun di CODM. Sepertinya seperti itu. Hai. Sayang sekali, Bung. Nice, bro. Lihat lagi, bro. Guys, jangan coba-coba buat jarak jauh ya, bro. Pastikan buat jarak-jarak dekat aja. Wah, itu mantep sih. Kalau merasakan itu, bro, barusan. Wait. Dia pakai steam shot enggak tuh? I leave nothing in my way. UAV has been destroyed. Hunter killer drone deployed. Oke, dapat satu. Nice. Kacau. Kacau, 2 kill langsung saja. Hampir 3 kill. Nice, bro. Cuman santai aja. Buset, mantep banget. Pelurunya juga banyak banget ini, bro, ya. 100 lebih, cuy. Gila. UAV has been destroyed. UAV not. Oh, hampir banget, bro. Mati lo. Santai dulu. Sakit banget, bro. Sumpah, Ferret kenceng parah. Lihat tuh, bro. Kalian lihat itu, bro. Aku dibalas oleh pistol, bro. Sepertinya mereka tidak mau kalah ya. Gue suka banget. Enemy shock RC has come captured. Ditambahin Naki Mbak Fenek harusnya ya. Itu jadi mantep banget sih. Kalian gimana sih? Gokil gak sih? Dapet satu. Langsung aja gue langsung ngeratain nih. 3 kill langsung. UAV recon is standing by. We're capturing C. UAV online. Oh my god. Oh my god. Mati sama shotgun lagi gue. Enemy has B. Dia pasti pusing tuh. Langsung 3 G tuh bagaimana ceritanya, teman-teman? Aku lemparkan bom saja. Friendly shot coming. Jokarsi. Oke, kita tungguin sini. Lasernya gue pakai laser yang gak kelihatan, jadi aman lah. Oh no, gue gak realize ada orang di situ. Nice. Gimana ya? Rasanya tuh seperti gue lebih enak memakai senjata ini dibandingkan gue pakai senjata primary. Kabur. Udah gitu fire aja lagi ya kan, asik banget gitu. Oh man. Ampun, jangan tembak saya. Ampun. Menangis kau, Dek. Menangis beneran dah kau. Menangis kau. Nice bro. Friendly shock RC is coming. Losing B. Yes, gue mati, bro. Ini gue ulti gak gue pake ya. Gue pake ya. Jadi nambah ulti. Peluru gue jadi 1200 kalau pake itu, bro. Wah gila, makin banyaknya pelurunya.
Nangis kau. Kita menang ya. Selesai sudah. Yuk, ma bro. Gue udah di dalam game lagi. Langsung saja kita gas ya. Kasih tahu yang serem-serem. Mati kau. Mati triple kill coy. Gak gue kasih ampun, gak gue kasih ampun. Yang jauh-jauh gue tembak pakai pendek ya ma bro. Let's go. Ya Allah, gue lepas lagi, maafin. Gue kira mati loh. Jadi kalian tidak perlu irit-irit ya kalau udah pakai senjata ini. Dapat satu. Dapat dua kill. Sumpah enak sih. Dapat lagi. Nice banget ya sih ini ternyata. Gue suka. I like this gun bro. We've taken the lead. Friendly Shock RC is coming. Mantap. Nice, kita pakai Fennec dulu ya. Almost there. Keep it up. UAV online. Losing Bravo. Gila, lurus banget. Parah cuy, asli. Our UAV has been destroyed. Anjing, kita bunuh dulu anjingnya. Watch out. Gila, langsung mati aja tuh orang. Langsung aja mati dia mah bro. Mantap mah bro. Weh kok ada trip main sih. Ya Allah mah bro. Sumpah dah itu orang ada-ada aja trip mainnya. Mati gue sekarang. Trip main everywhere. Tapi ini gila sih senjata ya. Gue sekarang mau nyobain pakai yang versi scope-nya kita ya. Hede. Ini pasti lebih better lagi gak sih? Ya buat jarak dekat sih enggak lah. Tapi ini middle range nya itu loh mah bro yang no recoil parah. Captured Alpha. Waduh mantep banget ya. Mantap sekali kan? Ya gak sih? Mantap gak sih? Capture Charlie. Enemy taking B. UAV recon ready for deployment. No recoil, no recoil. Captured Bravo. Losing Charlie. Mantap jiwa mah bro. Hai, gue suka sekali. Mantap. Oh, langsung 2 kill aja gua. Ya ilah. Udah mantap-mantap padahal mah bro ya. Saya tidak perlu menggunakan ulti. Kalau pakai ini terlalu mantap.
dan saya mati sekarang. Asem sekali. Ini di rank legend loh, gue bully ini orang-orangnya pakai pistol. Ini di rank legend loh mah bro, gue bully orang-orangnya pakai pistol cuy. Nangis kau. Siap, mana nangis dia. Nangis kau mah bro. Enak banget. Enak banget. Friendly Shock RC is coming. Enak banget sih. Tuh. Oh. Pelurunya enggak bisa habis lagi. Tuh, pelurunya banyak banget kan? Sebenarnya kalian tuh enggak usah dikit-dikit reload kayak gua. Tidak perlu sekali, cuy. Mana lagi? Dah menang kita. GG. Enak ya. OP sekali bro, sumpah. Ya, jadi ini gunsmith atau attachment-nya ya, mah bro ya. Ini untuk akimbo-nya. Nah, misalnya kalian gak mau pakai dual akimbo, ini tinggal dicopot aja, oke. Terus perk-nya kita ganti ke agency suppressor ya. Tapi ini asli, misalnya kalian bermasalah dengan atur recoil kalian ya, kalian nggak bisa mengatur atau mengatasi recoil kalian, kalian tuh ya ini cocok kalian pakai ini, contohnya nih oil can suppressor, atau kalian bisa pakai attachment tertentu, nggak usah pakai full automatic fire ini, diganti dengan SSL 308mm ini, tapi nggak jadi auto, jadi jeduk aja. Tapi ya itu semua terserah kalian mah bro. Kalau gue ya lebih worth it ya full auto aja. Misalnya kalian nggak bisa ngatur recoil kalian, ya belajar auto recoil gitu, nahan recoil pakai jari, misalnya nggak pakai giro ya kan, atau kalian pakai giro tinggal kebawahin aja, itu lebih simple banget sih mah bro. Oke, aku sangat suka lah ini ya. Dan lasernya ini bisa diganti aja ke WC laser taktikal ya, misalnya kalian nggak mau pakai yang akimbo, karena kalau akimbo kan kita bagusin heat fire-nya, soalnya kan nggak bisa pakai ADS, nggak bisa nge-scope, jadi percuma juga kalian pakai yang bagusin ADS tapi kalian mainnya heat fire. Itu sayang sekali, oke? Ya udah mah bro, gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Yep, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.